Pasangan Amin mengadakan jalan sehat sarungan bersama warga di Jalan Nusantara Kaliwates, Jember. Di hadapan masyarakat, pasangan Amin kembali menggaungkan semangat perubahan. Antusiasme warga terlihat sejak minggu pagi di kawasan Kaliwates, Jember. Masyarakat mengikuti jalan sehat sarungan bersama Bacapres, Bacawapres Anies Gus Imin. Seperti agenda jalan sehat di beberapa kota sebelumnya, pasangan Amin menggaungkan semangat perubahan dan menyoroti sejumlah ketimpangan yang masih terjadi khususnya di Kabupaten Jember bahkan di Indonesia. Jalan sehat sarungan merupakan rangkaian peringatan Hari Santri. Pasangan Amin pun optimistis mendulang suara di Jember. Tentu sarung adalah salah satu identitas santri. Dan sarung ini bisa dipakai untuk kegiatan apa saja, termasuk untuk jalan-jalan. Dan kita sudah harus mulai membiasakan bahwa sarung dipakai untuk aktivitas apapun juga, termasuk untuk jalan. Memang bukan lari-lari, ini kan jalan. Jadi saya merasa salut betul dengan kegiatan tahunan ini, di mana ratusan ribu orang datang dengan pakai sarung, bukan untuk kegiatan tabligh atau kegiatan istighosah atau haul, tapi untuk kegiatan jalan santai. Ini luar biasa. Ya, Jember adalah basis kekuatan kita, di mana santri menjadi penopang utama suara di Jember ini. Alhamdulillah, Amin ini oleh masyarakat Jember dianggap pasangan santri untuk NKRI. Jadi dari dulu komitmen ke NKRI-nya ini kuat sekali di sini. Di mana merah putih harga mati, Pancasila harga mati, tetapi tetap basisnya adalah santri. Makanya ini rutin jalan sehat sarungan itu sebagai kegiatan tahunan di Hari Santri. Dan kali ini pas ketepatan saya sama Mas Anies adalah duta sarung dunia. Agenda jalan sehat sarungan ini juga dihadiri jajaran pimpinan Partai Koalisi Perubahan, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, dan Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Dari Jember, Jawa Timur, Rona Marina Adi Nugroho, Metro TV. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.